Oke, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di kali ini kita akan memainkan game Pasipai. Berhubung kebanyakan yang request Bang Facecam, pakai Facecam. Ya sudah. Aku pertama kali pakai Facecam dan satu di sini aku ekspresi untuk takut nggak ada. Aku pasti nggak takut hantu masuk. Maksudnya gitu. Kalau kaget ya kaget aja, tapi aku nggak. Intinya tuh aku gimana ya, kalau main game aku tuh nggak takut dan di dunia nyata juga nggak takut gitu kan. Oke, jadi langsung aja kita main game Pasipai. Harusnya ini ada mungkin bisa berempat, tapi aku belum nemu temen yang bisa diajakin main, jadi aku main sendiri. Kalau sendiri gamenya susah sih. Gimana ya, sering jadi boneka kitanya. Jadi untuk di PSP ini ceritanya lumayan serem. Aku lupa juga ceritanya, kita harus memasuki rumah yang di rumah itu ada seorang cewek yang dirasuki roh jahat. Nah itu nantilah aku bikin cerita tentang PSP. Jadi langsung aja kita main game ya. Gak bisa gerak. Okay, this is the place. Find a way in and check the entire house. Okay, kita disuruh check the house. Itu apa? Melihat rumah. You still need to check the place out. Wah, ada orang di dalam. We need to figure out what's going on. Jadi kita di sini sendiri main ya. Kita bisa berlari. Oh. Oke, klik kanan untuk mematikan lampu. Kita cari jalan. Berhubung aku sudah lihat ini game, jadi mungkin aku sudah tahu jalan sedikit. Gak banyak juga aku yang tahu karena apa namanya ya? Ini game lumayan menyeramkan, jadi aku malas lihatnya. Kalau penawang nggak takut, tapi ya lumayan. Third locket request basement, basement key. Di sini ada surat. Oh, ada ini. Ada kayu, kita ambil. Nah, jadi di sini misi kita ya. Ini kan ada boneka nih. Gimana sih ngambilnya? Nah. Duh. Jadi di sini ada boneka. Kan di sini ada dua ya. Ada yang bertanda gini nih. Bentar ku letakin dulu ya. Nih. Kalau ini yang bertanda nih. Nah, dia bertanda gitu berarti itu adalah boneka kutukan. Boneka kutukan ini kita harus bakar ya. Aku lupa juga di mana lokasinya pembakarannya. Jadi kita cari dulu. Ini ada kayu, kita memerlukan. Jadi kita harus. Jadi kita di sini harus menemukan basement key dia untuk membuka ini. Jadi ceritanya itu kalau boneka ini yang ada tanda kutukannya itu harus dibakar. Nah, jadi ada yang satu boneka lagi itu adalah boneka polos dan berwarna. Itu gunanya ya di apa ya? Itu tuh kalau ada hantu, hantu cewek, bukan hantu sih. Kalau ada si cewek itu dikasih boneka itu untuk dia menenangkan dia. Karena dalam game ini tersebut PSP ya, artinya itu menenangkan. Jadi kita akan menenangkan seorang cewek yang kerasukan. Oke, di sini ada tong-tong apa ini? Ini minuman beralkohol. Bentar, ada suara. Minuman beralkohol dari luar negeri ya. Kalau luar negeri ya bebas kayak gini dia, dia nyimpan gini. Dan aku di sini masih aku muter-muter aja deh. Mungkin aku harus ke mana sih? Woi, kembali ke asal bro.
Aku lupa jalannya. Harus menemukan basement key. Ini apa sih? Oh, kembali ke tadi. Oke, nggak apa-apa. Kita ke atas ya. Yang kita cari dulu sementara ini kan sudah dapat kayu. Jadi kita harus mencari korek api. Halki. Jadi kita mencari halki. Nah, ini nih. Kalau ini kita ambil untuk menenangkan. Nah, kalau yang ini untuk apa? Dibakar. Jadi ada dua boneka. Di sini ada buku. Aku nggak bisa baca bahasa Inggris, tapi aku bisa apa? Baca di internet. What? Ada bunyi-bunyi dia. Kepencet. Apa tuh? Bedroom. Kita harus nyari kunci ya. Sorry bro, karena kursinya terlalu tinggi di sini. Cari adalah kunci ya di sini ya. Di sini ada kayu, nggak ada kunci ya. Skop bisa gak? Bisa dipukit pukul ya? Nggak bisa kan? Eh, siapa dia? Wah, kampret. Apa siapa dia? Oh, bonekanya bisa lari-larian toh. Dia lari coy. Ada kunci ini. Kunci apa sih? Halki. Nah, ini halki. Ah, kenapa dia? Ada bunyi, bro. Gua kaget. Halki. Jadi halki ini rasanya tadi di sini nih. Loh. Ya bro, kalian dengar suaranya itu menyeramkan. Aku harus nyari kunci-kunci yang lain nih. Butuh beberapa waktu untuk menghafal seluruh jalan di sini nih. Kalau sebentar saja sih aku nggak bakalan hafal. Nah, aduh. Ah, ini halki nih. A bedroom. Nah, ini halki nih. Ini aduh, dia lari-lari lagi. Dikira apa? My wife is trying. Ah, enggak usah dibaca karena aku tidak bisa mengartikannya. Maafkan saya. Ini sejenis ruangan library ya. Library itu adalah sebuah perpustakaan. Dan di sini enggak ada jalan ya. Oke, enggak apa-apa. Kita cari lagi. Intinya kita harus, astaga, kita enggak nemu apa ini. Enggak nemu boneka penenang. Kita harus nemukan boneka penenang karena itu tuh sangat penting. Kita ke bawah. Bedroom. Kita explore ke bawah dulu karena aku nggak tahu jalan di sini. Aku paling nggak mau rasanya di sini. Nah, ini nih. Nih, kita ambil dulu buat jaga-jaga karena kalau tiba-tiba hantu itu datang, nah itu bisa dibuka. Key. Bedroom.
Lulu. Apa tadi? Nah ini nih. Kita dapat kunci bedroom sama korek api ya. Oke. Etik. Etik ya, aku enggak tahu enggak nemu nih. Dia deket bro, sumpah nih deket. Etik itu apa sih? Aduh, dia lari lagi. Gak apa-apa, masih ada boneka penenang, tapi di sini nggak ada apa-apa nih. Cuma ada buku catatannya. Wih! Gimana sih bro? Aku udah mencet dan gua ditangkap bro dan kita dijadikan mainan. Mampus dah gua. Mati dah gue. Aduh, jadi mungkin aku nyari seorang teman aja nanti. Karena kalau memainkan game ini sendirian gak mungkin aku. Sangat sulit. Kalaunya kita main berempat atau yang ada teman yang lain, kalau kita jadi boneka pasti ada yang nyelamatin. Kalau aku main sendirian, ya seperti ini lah. Aku jadi boneka, jadi aduh. Sudahlah. Nanti aku cari teman dulu. Apakah ada yang mau main bersamaku di game di PSP ini? Mungkin di episode selanjutnya aku akan memainkan bersama teman karena aku nggak sanggup main sendirian. Nggak bakalan menang kalau nyamain sendiri. Oke, okay? Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, okay? Sampai jumpa lagi. Bye bye.